pengembangan kampung wisata di Pontianak dengan mengandalkan ikon yaitu bangunan cagar budaya. Di sini secara khusus kami menampilkan terkait dengan keberadaan bangunan cagar budaya dalam suatu hiburan secara arsitektur maupun nilai-nilai kesejarahannya. Intinya adalah terima kasih sekali sudah berkunjung di tempat ini. Ini dulu namanya Dalem Dipo Winoto. Bentuk bangunannya tidak seperti ini, masih ya maksudnya masih sederhana sekali. Kemudian sampai Dipo Winoto kedua, hak anggadu tanah ini dikembalikan ke Kasultanan. Karena Bapak Winoto oleh Sultan Hamengkubuwono itu mau dikembangkan. Nah, setelah Pangeran Diponegoro kedua meninggal, menantunya yang bernama Raden Mas Kobar, kemudian Pak Wiranadi, yang kemudian terakhir KRT Jodipuro, itu nama perkembangannya. Aslinya adalah Raden Mas Kobar. Thank you.
jemparingan. Jemparingan itu adalah seni tradisi memanah gaya Mataraman. Jadi jemparingan ini berkembang di seluruh wilayah yang dulunya itu kerajaan Mataram. Yang membedakan dengan panahan pada umumnya ada 4 hal. Yang pertama, posisinya duduk. Kalau panahan yang umum, posisinya berdiri. Yang kedua, targetnya tidak berupa face target, tapi berupa bandul atau wong-wongan. Yang ketiga, pakaiannya tradisional. Jadi tidak memakai pakaian olahraga, tapi memakai pakaian tradisional. Yang keempat adalah peralatannya. Jadi peralatannya ini terbuat dari peralatan dari alam semua. Dari bambu, kayu, bulu, dan lain sebagainya. Kalau di panahan yang nasional itu dari bahan pabrikan. Jadi bedanya 4 itu. Nah, dulunya jemparingan itu digunakan, panahan itu digunakan sebagai sarana berperang dan berburu. Tapi berkembangnya waktu, panahan ini digunakan sebagai media untuk pembentukan karakter. Sebagaimana kesatria Mataram yang diajarkan Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi, yaitu membentuk karakter sifat greget, nyawiji, sengguh, dan ora mingguh, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, menyatu, dan tidak mingguh gitu ya.